Dilansir dari Konfrontasi News, Jenderal Mualaf berprestasi, mantan KSAD, George Toyosuta, meninggal dunia. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Purnawirawan George Toyosuta meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, Rabu 12 Juni 2019. Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengabarkan hal itu melalui akun Instagramnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Duka yang sangat mendalam menyertai kepergian almarhum Jenderal TNI Purnawirawan George Toyosuta menghadap sang khalik pada hari ini. Beliau adalah atasan, senior, guru, dan pelatih saya. Semoga almarhum husnul khotimah dan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tulis Gatot yang dikutip FIFA Rabu 12 Juni 2019. Putra George, Andi, membenarkan ayahnya meninggal dunia. Iya, di RSPAD jam 5 subuh. Ujarnya saat dihubungi FIFA Rabu 12 Juni 2019 pagi. Rencananya jenazah George yang merupakan seorang mualaf dan dikenal berprestasi itu akan dimakamkan di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berkunjung ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kunjungannya itu untuk menjenguk sahabat lamanya yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, yakni Jenderal TNI Purnawirawan George Toyosuta. We'll be right back.